Kedu. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kuliah Al-Mukarram Ustaz Haji Abdul Somad LCMA, Ustaz Haji Masrul Aidi LCMA, Ustaz Haji Habibur Rahman LC Razi LC PGD. Yang terhormat Bapak Wali Kota Langsa, Bapak Wakil Wali Kota Langsa, Forkopimda Kota Langsa. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Langsa, para Kepala SKPK dan para Camat di lingkungan pemerintah Kota Langsa, alim ulama, cerdik pandai dan tokoh masyarakat, para tamu undangan, hadirin rahimakumullah. Dengan mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, Tabligh Akbar menyambut tahun baru 2019 dan Indonesia bertasbih bersama pemerintah Kota Langsa dimulai. Mengawali acara lantunan ayat suci Al-Qur'anul Karim oleh Ketua Ikatan Persaudaraan Qori dan Qariah Kota Langsa kepada Tengku Syahrul MTA, dengan hormat kami persilahkan. Yeah!
Kepada yang terhormat Tengku Usman Abdullah SE, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wa'amin asta'in, wa'ala umurudnya wa'din, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah. Marilah tidak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah pada malam yang berbahagia ini masih memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan sehat tubuh badan dan pikiran kita, sehingga kita dapat sama-sama berkumpul di lapangan yang berbahagia ini untuk berubudiah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam tidak lupa kita semua sajikan kepada Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat sekalian. Betapa kita terhutang dengan baginda Rasulullah, dengan berkat perjuangan dan pengorbanan beliau, hari ini kita menjadi manusia yang beriman dan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya selamat iman sampai datang ajal menjemput kita suatu hari kelak. Yang kami muliakan para alim ulama, abu-abu, tengku-tengku dayah, pimpinan dayah sekota Langsa, Ustadz yang kami muliakan, penceramah kita Ustadz Haji Abdul Samad LCMA, yang saya hormati Haji Habibur Rahman atau Kang Abi, yang saya hormati Al-Hafiz Syekh Haji Jamhuri Ramli LCMA, Tengku Masrul ID LCMA, dan lalu semua yang mewakili rekan-rekan Forkopimda Kota Langsa, Bupati Aceh Utara yang mewakili, Wali Kota Lusmawe yang mewakili, Ketua DPR Aceh Utara yang mewakili, Ketua DPR Lusmawe yang mewakili, Wakil Wali Kota Langsa, Sekretaris Daerah Kota Langsa, Kepala Organisasi Daerah atau OPD Kota Langsa, Pimpinan Institusi Vertikal BUMN dan UMD dan wilayah Kota Langsa, Pimpinan OKP, Ormas, LSM dan Insan Pes, dan seluruh tamu undangan yang dirahmati Allah. Saya sebagai pemerintah Kota Langsa dan juga mewakili masyarakat Kota Langsa, yang pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Ustaz kebanggaan kita Ustaz Abdul Somad yang telah sudi kiranya hadir untuk mengisi tausiah dan zikir bersama yang telah rutin kita lakukan selama 6 tahun mengisi menjelang tahun baru atau dalam rangka memperingati setiap tahun terjadinya tsunami di Aceh. Bisa dikatakan tsunami atau bencana alam yang lainnya merupakan adalah ujian kepada Allah, kepada orang-orang yang beriman atau kepada kita. Atau sebaliknya bisa juga teguran daripada Allah kepada kita sebagai hambanya, agar bisa mengkoreksi diri dari perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang bertentangan dengan perintah dari ajaran Rasulullah atau Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua lapisan masyarakat, baik Kota Langsa maupun yang datang dari berbagai daerah Aceh ataupun di luar Aceh, yang telah memenuhi undangan atau menyahuti atau kita bersama-sama di sini berzikir dan bertasbih. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada TV One yang telah melakukan siaran live ini untuk disaksikan oleh seluruh Nusantara. Dan semoga acara ini akan membawa berkah kepada kita semuanya. Dan saya berharap kepada hadirin dan hadirat semuanya, dengan adanya zikir akbar seperti ini atau tausiah seperti ini, dengan kehadiran ustaz-ustaz kita yang memberi ceramah rohani kepada kita, akan memberi ilmu pengetahuan dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang disampaikan dari tausiah nantinya atau zikir akan menjadi panutan pegangan hidup kepada kita, agar implementasi apa yang disampaikan itu bisa kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya berharap kepada hadirin dan hadirat semuanya, warga Kota Langsa atau sekitarnya yang telah hadir di depan ini, agar tertib
damai, aman dalam mendengarkan dengan penuh khusyuk dan tawadhu, agar apa yang disampaikan menjadi bekal dalam kehidupan kita dan menjadi amal ibadah kepada kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Adzanullahi kumma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.